Abang! Abang! Kamu jangan risau. Masalah kamu tu telah saja pada aku. Pasti semua hajat kau akan tercapai. Dia pergi dah. Dekat, yang dekat boleh rapat. Dah rapat, mari duduk dekat. Ah, di sini saya bukan nak lipat, cuma sekadar saya nak jual ubat. Ah, dua tiga kucing lari, mana sama si kucing belang. Ubat lain boleh cari dekat farmasi, tapi ubat ini hanya ada pada saya seorang. Ah, lagi-lagi kalau nak tanya, saya akan bercerita lagi. Ada ilmu saya nak kongsi. Sekarang dia ni macam ini. Kalau ada soalan di dalam hati, boleh simpan. Boleh tanya lagi. Sebab bagi saya dulu buat demonstrasi. Kalau nak duduk, boleh duduk. Tapi bila dah duduk, tolong jangan lari. Jadi saya nak tanyalah. Ada 10 permintaan syaitan kepada Allah. Ha, dan kesemua kesepuluh permintaan syaitan itu adalah untuk bertujuan, bermotifkan, menyesatkan kita ini, Bani Adam. Dan saya nak tanya lagi lah, saya nak bagi ilmu untuk dikongsi mungkin untuk anda ataupun cucu cicit di kemudian hari. Dan saya nak tanya lagi, apakah anda tahu apa permintaan syaitan yang kesepuluh itu? Tahu tak? Abang tahu tak? Tak tahu? Ha, ini kalau tak tahu, saya nak bagi tahu. Permintaan syaitan yang kesepuluh itu adalah berkebolehan untuk mengalir ke dalam tubuh manusia.
Ah, jadi macam mana dia mengalir? Dia mengalir mengikut darah kita daripada bawah, daripada kaki sampailah ke atas. Dan apakah tujuan dia? Ha, yang ini kita tahu. Apakah tujuan dia? Apakah tujuan dari setan masuk dalam tubuh kita ni, kakak? Apa tujuan kau? Ha, untuk kita takutlah. Takut aja ni. Ha, nampak tak? Tapi kak jangan takut. Sebenarnya tujuan syaitan masuk ke dalam tubuh kita cuma ada satu. Untuk menyesatkan kita dan mengawal kita. Jadi dia akan mengawal kita daripada fizikal kita sehinggalah ke mental kita. Tapi persoalannya pula sekali lagi, bagaimana kita nak menghalang syaitan ini daripada masuk ke badan kita sedang-sedang saja, saudara-saudara? Ada caranya. Sebab itu saya dah bagi tahu kepada saudara-saudara, caranya mudah saja. Ha, ini dia nak tunjuk. Gunakanlah minyak Al-Jabbar. Ha, minyak Al-Jabbar ni kalau anda guna, insya-Allah murung syaitan tu nanti. Tapi saya akan cerita, saya akan tunjuk demonstrasi sekarang ini bagaimana kita nak menggunakan minyak Al-Jabbar ini. Mudah saja. Yang pertama sekali, kita buka tudung merah. Kita buka balik tudung yang warna putih ni. Ha, kalau kita orang kampung senang saja, kita cucuk lubang, tuang kepada tangan. Dan juga, lepas itu kita lumurkan ke seluruh tapak tangan kita. Dan kita pegang kepala dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berselawat. Dia agak-agak, kalau tak boleh lagi, kita boleh ambil. Kalau nak mandikan boleh, tak apa. Kita nak bagi pulih lagi. Bismillah sekali lagi. Dan selawat. Sir! Saya kat mana ni? Awak dekat sini lah, kat mana lagi? Alhamdulillah. Awak dah selesai. Jadi, jika ada sebarang pertanyaan, sebarang persoalan, kalau tak nak beli ubat lagi, tak apa. Saya bagi kad dulu. Nanti apa-apa boleh call. Kak boleh ambil satu. Kalau nak beli, boleh. Beli RM10 saja. Tapi kalau tak nak hari ini pun tidak mengapa. Yang penting saya... Amboi, wanginya. Terus rasa macam nak tidur awal malam ni. Ngadalah. Dah pergi makan Mickey ke belum? Aduh, dia tanya pasal Mickey pula. Tanyalah pasal Abah ni berapa kali indukan sayang hari ni, berapa kali sebut nama sayang. Oh, so sweet. Memang nak tanya, tapi segan. Abang tak tahulah apa yang Abang dah buat atas dunia ni, kebaikan ni. Sampai Allah anugerahkan Abang dari yang paling cantik dalam hidup Abang. Terima kasih. Tapi tak sempurna kan? Sempurna kat mata Abang. That's sweet. I mean it. Dan Abang harap Allah terus mekarkan kasih sayang kita sampai ujung usia, sampai rambut gugur, sampai kulit kendur, sampai jadi debu. Walaupun sayang gemuk, sayang botak, beruban ke, Abang tetap sayang. Selamanya tak akan berubah. So sweet. Thank you. InsyaAllah. Amin. Okey, saya buat air. Abang nak pergi mana? Nak ikut. Takut hilang. Eh. Alah, bolehlah. Sekejap ni seminggu je pun. Tak nak. Wah. Ni, Abang Mursyid dengan Kak Yani berapa lama pergi tempat honeymoon tu? Alah, tak lama pun Mila, sekejap je. Kerja banyak dekat ofis tu. Mila nampak sekarang ni makin lebar senyum Kak Yani kan? Suka sangatlah tu kahwin. Ada senyum ke? Ada kan? Mana senyum? Kacau, menyakatlah tu. Mila, Abang Mursyid kita ni kan romantik orangnya. Kan? Adalah. Baguslah kalau romantik. Bukan macam Abang. Setahun sekali je dapat bunga. Yelah tu. Pulang dah bagi bola tanggung. Terima kasih tahu Abang Mursyid sebab sudi terima Kak Yani seadanya. Oh, so sweet. Sama-sama, Mila.
Tapi sebenarnya kalau nak cakap pasal tunjuk kasih sayang ni, masing-masing ada cara masing-masing lah Mila. Mungkin cara Acat ni jenis yang simpan sayang dia dalam hati, tak reti nak tunjuk kat orang, ya tak? Betul. Dengar tu. Yalah tu. Tapi kan dengar cerita kan, ada orang tu pernah tulis surat cinta kat suami kita tau lah. Janganlah cakap malu dia. Tak, yang tu zaman cinta monyet macam tu. Lagipun kat sekolah dulu Abang Mursyid ni banyak peminat tau, bukan Mila seorang je. Ha, lagi bukannya dia ingat kat Mila. Tak adalah. Kat bangin je tu. Allah buat sebab. Boleh cuba tak? Panas gila. Okey, kita pergi klinik balik ya. Amboi. Macam kita tak ada pula kat sini. Kalau kat depan kita boleh romantik macam ni Mila. Kat belakang tak tahulah pula macam mana kan. Betul tak? Ya, sama sebenarnya. Kan? Batuk kuskus demam selsema, mari beli obat ini gerenti. Demam selsema, mari beli obat ini. Lepaskan aku. Sana. Okey tak nak penat tu? Tak. Duduk jendi pula tak. Aku nak tanya kau. Kau nak tanya apa? Kau ni kau aku bagi sekarang. Mas kau mana? Mas. Topeng kau mana? Kau jagalah SOP. Kerja ni. Kan kalau kantoi tak pasal-pasal. Itu aku nak kena ajar ke? Orang nak berniaga. Agak ke tinggi ke? Akai pendek. Patutlah marah-marah dia. Marah-marah apa ni? Kemaslah. Alah. Kemas pun tak boleh. Buat kerja kantoi. Silap ni kalau orang tahu ni kantoi ni. Kita nak berniaga kat mana lagi? Cepatlah! Pecah ubat! Hei, Kagang. Habis tu akak cari apa kat atas tu? Tak, akak dengar macam... Tikuslah tu. Bilik dekat loteng tu macam stor. Mila simpan semua barang Abah Asyad. Barang pancing dia, barang rumah bujang dulu. Mila cakap kat dia kunci dah hilang. Tak nak nanti dia keluarkan semua. Mila seronok tengok akak sekarang. Gembira je. Terima kasih, Mila. Walaupun jodoh akak lambat, tapi Allah dah aturkan semua yang terbaik untuk akak. Alhamdulillah. Akak bersyukur tau dapat adik macam Mila yang selalu mendoakan yang terbaik untuk akak, yang selalu happy dengan akak. Ya, alhamdulillah akak bahagia. Abang Mushi tu baik sangat. Abang Mushi tu baik. Dia layan akak dengan baik. Dan dia terima kekurangan akak, alhamdulillah. Kan bagus. Kalau roh mak masih ada. Akak rindu mak. Mak pergi sebab kecuaian akak kan? Eh, apa cakap macam tu? Dajjal kan? Kita tak boleh nak salahkan takdir, Kak. Semoga kita cepat digunakan zuriat, kan? InsyaAllah. I love you. Love you. Jom. Terima kasih tau. Yalah, abang tak dapat nak bawa saya pergi honeymoon tempat lain. Kat luar sampai luar negara, kat sini je. Ya, apa abang cakap ni? Saya happy sangat kat sini. 4 hari tak cukup tau. Serius happy?
Eh, tapi kita tak habis lagi tau. Kita ada lagi. Ya, tahu. Abang nak beli air lah. Nak. Saya nak hapus gambar ni. Ah, okey, saya hapus dulu. Okey. Honeymoon lagi. Jangan jealous. Ah, oh, thank you. Diam je. Kenapa? Sayang tengah bingkaikan kenangan indah dalam album kenangan. Album kenangan tu dalam bilik ingatan. Yang orang lain semua tak boleh masuk tau. Hanya kita berdua. Sweet tak? Sweet sangat. Deep pun ya. Alhamdulillah. Abang harap kita sama-sama dapat simpan memori indah ni. Dan tempat ni jadi saksi yang tak ada benda boleh pisahkan kita. Melainkan dengan kuasa Allah. InsyaAllah. Tapi kan abang sayang tak pernah sangsi pun dengan abang. Sekali pun tak pernah. Abang rasa tak yang kita ni complete each other? Sayang, abang janji tau. Yang abang akan gembirakan sayang setiap hari. Dan jadikan sayang wanita yang paling bahagia hidup dengan abang. Terima kasih. Amin. Janji. Janjilah.
Bangunlah! Kau marakkanlah api dalam rumah tangga Aryani dan Mursyid! Bangun! Aku seru namamu. Bangun! Oh, kawan warrior. Warrior, kamu lari dah. Engkau musnahkanlah keluarga Aryani dan Mursyid. Oh, engkau musnahkanlah.